Tim futsal asal Kabupaten Ketapang, Uday Good Feather, berhasil mengamankan posisi 3 pada kejuaraan turnamen Planet X Futsal Seri 2 yang digelar di lapangan futsal Planet X Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam perebutan juara 3 tersebut, tim futsal Uday Good Feather berhasil mengkandaskan perlawanan tim futsal Respect Team dengan skor yang cukup besar, yakni 6-2. Saat diwawancarai selaku coach dari tim Uday Good Feather, Baharudin Uday puas dengan hasil ini. Lantaran, tim-tim yang mengikuti turnamen bergengsi di Kecamatan Muara Pawan itu diisi oleh pemain-pemain berpengalaman. Banyak pemain yang mengikuti Liga AFK. Tentu, hasil ini kami puas karena mampu meraih podium, kata Uday pada Kamis 19 Januari 2023. Dengan hasil ini, lanjut Uday, membuat pihaknya bersemangat untuk mengikuti turnamen-turnamen lain, termasuk turnamen Futsal Journalist Cup yang dinilai paling bergengsi se-Kabupaten Ketapang. Journalist Cup selanjutnya, kami pasti ikut kembali. Turnamen tersebut banyak diikuti oleh pemain-pemain dari Liga Profesional Indonesia. Tentunya, ini bisa jadi pembuktian kami, tandasnya. Uday menambahkan, dirinya juga bangga bisa menjadi manajer sekaligus pelatih di tim futsal Uday Good Feather. Hal itu dikarenakan pemain-pemain dari Uday Good Feather diisi oleh pemain-pemain lokal asli Sungai Awan. Dengan diisi oleh pemain-pemain produk asli Sungai Awan, hal itu yang membuat saya bangga bisa membawa mereka bermain melawan pemain-pemain yang berasal dari luar Ketapang, pungkasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!